身の術。サブスクライブガイズ。チェックチェックチェック1 2 3 1 2 3。Mantap. Halo guys, selamat datang lagi di channel Pangeran Gaming. Mantap sekali ya teman-teman semuanya. Oke, jadi teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan membahas soal sesuatu yang sangat amat menguntungkan dan sangat amat harus perlu. Sangat amat harus perlu untuk kita dapatkan, karena ini adalah kesempatan yang tidak datang berkali-kali ya. Jadi apakah kesempatan itu? Nanti kita akan bahas di dalam video. Jadi sekarang sebelum kita mulai seperti biasa, kalian klik tombol subscribe dulu di channel ini, lalu aktifin tombol notifikasinya ya teman-teman semua ya, agar setiap kali aku upload video baru kalian orang baru yang pertama. Agar setiap kali aku upload video baru kalian orang pertama yang nonton, oke? Okay? So guys, jadi sekarang kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Nah, oke okay, teman-teman semuanya. Sebelumnya ya, pertama-tama kita panen dulu ini ya. Ini sangat penting. Kita tanam lagi. Jadi buat kalian mungkin udah ada yang tahu dan ada yang belum tahu soal ini. Dan apakah itu, ya kan? Jadi setelah maintain hari Sabtu kemarin, rupanya lagi ada promo besar-besaran. Besar nggak ya? Tapi nggak tahu. Kayaknya ini kalau bagi aku nih, ini promo yang sangat lumayan menguntungkan. Karena apa? Kita coba langsung lihat ya di shop paket. Kalian klik shop, lalu klik paket. Kalian bisa geser ya ke samping. Dan nah, ini dia teman-teman. Ini bagi aku itu sangat amat menguntungkan. Kenapa? Karena ini adalah ya promo ya. Ini limited pembelian cuman sekali doang setelah maintain kemarin. Dan ini harus ya, menurut aku harus kalian dapatkan. Karena kalau kalian nggak dapatkan, kalian nggak beli, kalian bakal rugi banget. Kenapa? Karena di sini nih, kalian bisa lihat di sini ya, ada paket-paket yang sangat murah. Yang pertama itu paket tiket gacha mon. Yang pertama ini ya, yang dapat mon gacha tiket 10 dan juga dapat gold 100.000 gold. Lumayan. Dan juga ada yang menggacha tiket dapat 10. Tapi harganya ini beda ya. Ini nggak tahu kenapa beda, aku juga nggak tahu. Apa karena kemarin aku nggak beli, jadi masih ada ya, nggak tahu juga. Dan next kita bisa lihat di sini ada tiket gacha buat custom. Dan ini isinya tuh ada 10 dan harganya tuh 500 blue diamond. Terus di sebelahnya ini ada gacha sayap atau wing atau tas lainnya itu seharga 450. Kita bisa dapat 10 tiket juga. Nah, di sini kebetulan aku udah isi diamond untuk membeli atau memborong ini paket-paket ini ya. Ini murah-murah banget, aku bakal borong ini untuk kita gacha ya. Semoga aja kalau yang mon ini sih aku semoga mendapatkan naga ya. Kalau kalian tahu naga itu, mon naga itu aku suka. Dan semoga aja aku bisa mendapatkannya. Terus yang buat kostum ini lumayan ya, karena kalau harga satuannya ini lumayan mahal. Kita bisa cek di sini ya. Cek di kostum nih. Sorry salah. Nah, di sini ya teman-teman, kita bisa lihat untuk yang kostum mana ya? Tiket ini. Nah, ini buat yang kostum ini harga normalnya ini 10 tiket itu 950 blue diamond, dan buat yang sayapnya ini 850 blue diamond. Terus kalau buat satuannya itu cuma 100 blue diamond, ini sangat mahal. Kalau 500 cuma dapat 5. Dikarenakan ada promo ini ya, promo paket murah ini. Kok kata aku sih ini wajib kalian buat top up buat beli. Nah tadi, karena ini kesempatannya cuma sekali, nggak datang dua kali, tiga kali tuh enggak. Ini sekali doang. Jadi kesempatan kita buat dapetin mount atau kostum-kostum yang bagus itu hanya di sini teman-teman semua ya. Jadi kita langsung klik aja, kita beli semua ini. Kalau mount ini wajib kita beli aja semua langsung ya. Kita langsung beli, oke, berhasil dibeli. Terus yang ini lagi 500 kita beli. Pokoknya kita beli semua, kita gacha aja malam ini, habisin aja semuanya ya. Oke, ini juga kostumnya, meskipun aku udah ada kostum, tetap kita beli karena ini sangat murah. Dan juga ini wing ya, wing sayap ya, sayap dan tas. Kita beli semua. Ini kalau buat yang gacha si Mon itu lumayan mahal, teman-teman.
buat satu tiketnya itu kalau nggak salah 100 juga ya, di mana ya? Ntar aku lihat-lihat dulu ya. Mana ya? Mon, aku lupa ini ya karena jarang-jarang berkunjung ke sini ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini teman-teman. Tiket ini ya. Ini buat gacanya 100 tiket pakai Red Diamond. Kalau kita mau pakai Red Diamond bisa, cuman kalau Red Diamond kalian bisa lihat di sini ya. Pertukarannya itu sama aja kayak Blue Diamond. Jadi mending kita langsung pakai Blue Diamond beli. Di sini 300 Blue Diamond dapat 300 Red Diamond. Jadi ya sama aja, mending kita langsung beli pakai Blue Diamond gitu ya. Meskipun aku cukup buat beli pakai Red Diamond tapi nggak usah karena kita ada Blue Diamond-nya. So, kita sekarang langsung ngegacha aja ya teman-teman ya, biar hoki ya. Tapi sebelum itu aku mau coba cek sailing aku dulu ya. Ini sailing aku nih berapa jam lagi ya? Masih 12 jam ya, berarti besok ya. Oke, kita cari tempat sepi dulu teman-teman. Kita cari tempat sepi dulu ya, biar hoki ya. Kita ritual dulu ya. Jadi itu ya teman-teman, bagi menurut aku sih kalian harus wajib beli. Meskipun memang lumayan mahal buat Grand Diamond, apa Blue Diamond, kalian wajib beli karena ini promonya cuma sekali dan lumayan murah. Oke, di sini aja. Oke, kita akan ngegacha, tapi sebelum itu kita ritual dulu ya. Kita ritual berdansa dulu. Kita joget dulu ya. Oke, setelah itu sebenarnya nggak berpengaruh sama sekali, tapi ya buat ritual lah kita pokoknya. So, kita langsung ke apa dulu ya? Ke custom dulu ya. Kita langsung draw kostumnya aja ya. Kita lihat. Di sini apa nih sayap? Oh, aku dapat ini. Ini dapat dari mana ya? Tahu. Oh. Oke, kita ini udah cukup ya 10-10 buat draw. Ini kayaknya keren. Ini biasa aja. Ini New Year Scarlet Ceremony Uniform. Ini atau ini ya? Yang mana ya kira-kira menurut kalian yang bagus ya? Apa ini, apa ini? Bingung. Ini daripada bingung mending kita draw ini dulu ya. Summon wing dulu ya. Kita gacha wingnya dulu. Contohnya sih ya biasa aja ya, tapi semoga aja kita dapat wing-wing ya, sayap-sayap yang epic ya. Oke, kita langsung draw aja. Semoga kita mendapatkan sesuatu yang epic, oke? Oke, let's go. Aduh, semoga aja kita dapat yang bagus. Kita nggak usah diklik, kita biarin aja pelan-pelan bukanya ya, biar nggak penasaran. Dan kayaknya nggak ada yang bagus ya ini ya. Kita coba lihat. Oke. Kita buka satu-satu aja. Ini sih semuanya udah rare ya. Rare ya. Nggak ada dapet yang bagus ini. Biasa aja semuanya. Oke lah. Oh, dapet sayap merah. Lumayan. Kita cek dulu lemari toko nih. Lumayan nih ya. Oke, sayap ini lumayan. Ntar kita bisa dilebur buat nukerin sayap lagi. Oke, sekarang kita kostum ya. Ini kali ya. Ini kayaknya keren juga. Apa ini ya? Ini sih waktu terbatas. Jadi bisa dibilang ini tuh limited ya. Jadi mungkin kita draw ini aja. Oke, teman-teman. Oke, kita langsung draw aja ya. Semoga dapat yang bagus. Kita nggak usah skip ya. Kita nonton dulu ya. Ayo yang bagus dong, yang bagus. Enggak ada yang bagus juga, sama juga. Apes ya. Oke, ini biasa magic ya. Ini rarenya, aduh, biasa aja semua itu. Enggak ada yang bagus. Malah enggak dapat baju sama sekali, teman-teman. Enggak dapat pakaiannya sama sekali. Ini cuman kepala, sepatu, senjata. Waduh. Sayang banget, sayang sekali. Ini sih keren loh. Coba lihat. Oh, udah nggak bisa. Oke, terus kita lihat tadi senjata ini ya. Oh, ini biasa aja sih. Wah, ini jelek semua teman-teman.
ini mah kita lebur aja lah, yang begini-begini lebur aja, nggak usah dihiraukan. Lagian ini nggak kepake sih, karena dia tipenya normal, normal magic, magic itu biasa aja, kecuali kalau yang epic itu bagus banget ya. Oke, kita jual aja ini. Tapi ini yang belum ada, kita mungkin simpan aja satu-satunya, dijual ya. Dijual aja satu-satunya buat disimpan. Ini buat disimpan aja ya. Tapi kalau nanti nggak cukup bakal aku jual. Oke, ini tetap dilebur. Ini juga dilebur. Terus apa lagi? Ini banyak banget ya. Coba ada yang bagus nggak? Ini ada yang hijau, lebur dulu. Coba kita lihat yang cocok yang mana, yang bagus ini. Kita cuma dapat sepatunya doang, teman-teman. Oh, ini lumayan cocok. Ya udah, pakai aja. Udah, ini kita lebur aja lah, nggak guna ini, nggak guna, nggak penting ini. Sampah ini, nggak guna ini. Ini juga lebur aja, sampah, nggak penting, nggak guna. Kita bisa menukarkan baju ya. Kita lihat baju yang bagus nih. Ini ya, apa ini? Apa ini? Apa ini? Ini 5600 ya, epic ya teman-teman. Sangat tinggi banget ini kalau kita mau dapetin dia. Oke, kita simpan aja. Biarin aja. Sekarang kita lanjut draw summon pet ya, atau mon. Mudah-mudahan kita dapat naga ya malam ini ya. Semoga aja dapat naga, dan ini oke lah, pokok dapat naga lah ya. So, kita langsung lihat ke monnya teman-teman. Cooking salah. Toko ya, ini ya. Ada 22 tiket. Oke, kita langsung draw aja tanpa banyak berbacut-bacut lagi. Dan semoga dapat fragmen naga langsung, please. Please dapat naga, please. Naga. Waduh, nggak ada teman-teman naganya, teman-teman. Dapatnya rubah loh aku loh. Iya bukan, rubah ya. Oke, kita draw lagi sekali lagi nih ya. 10 lagi kita draw ya, semoga aja dapat naganya, please. Please naga, please, please naga, naga, please naga. Oh ya, nggak dapat naga teman-teman, dapatnya badaknya. Apa badak ini apa? Pokok dapat robot ya teman-teman ya. Aduh, sayang banget naganya nggak dapat. Nih, aku dapat ini juga, dan juga mana tadi? Ini teman-teman, ini 145. Gimana ya? Beli nggak ya? Beli lagi nggak ya? Kita beli lagi aja ya, pakai tiket ya, biar cukup ya. 2 berarti butuh 8 lagi. Kita beli aja pakai red diamond, nggak apa-apa. Oke, kita langsung summon aja. Semoga dapat naga, please. Come on naga, please, naga, please. Dragon. Please, dragon. Dragon. Yah. Dapatnya yang udah ada. Aduh, apes banget dah. Ini mah udah ada. Ini loh yang dibutuhin, ini loh. Aduh, sayang banget. Ini udah bisa summon ya teman-teman ya. Aduh, yang dibutuhin itu naga loh. Baru 40 loh ini loh. Kampret. Oke, kita lihat lagi bisa beli berapa lagi, cukup nggak ya? Aduh, nggak cukup, 600 doang. Ada mungkin belum kesempatan kita buat dapetin naga teman-teman, tapi nggak apa-apa, kita dapet ini lumayan banyak, kita bisa summon ini. Kita summon dulu yang ini, lumayan ya. Nice, summon berhasil, lumayan ya, ini epic ya satu ya. Ini juga kita summon aja, lumayan nambahin power. Ini juga bagus, ini buat PvP ini katanya. Terus ini domba barat ini. Aduh, parah. Aduh, kenapa nggak dapat naga nih? Baru 34 masih kurang banyak. Kita pakai aja nih. Waduh, parah bos. Coba kita summon. Waduh, parah bos. Robot ini coy, robot bersayap coy. Gila loh. Nah, ini apa nih? Kita claim dulu, claim. Sayang banget ya kita dapat yang udah ada ya, harusnya dapat naga tadi. Aduh, pusing kepala. Kita dapat robot coy, gila loh. kocak. Coba kita lihat lagi mana tadi. Ini ya, ini juga keren nih ya.
tapi kalah ya powernya ya. Ini keren banget nih tuh. Sumpah ini keren banget, epic banget nih. Parah bos. Tapi nggak apa-apa, kita dapat robot, kita pakai robot aja nih. Mana tadi robotnya? Robot, robot teh. Lumayan lah dapat robot ya, daripada nggak ada kan. Tuh. Aduh. Jadi teman-teman ya, kalau kalian pengen punya mount yang bagus, kalian harus beli itu ya paketnya ya. Ini udah nggak bisa dibeli ya, jadi nggak bisa dibeli lagi sama aku nih. Udah nggak ada. Nih, udah nggak ada. Aduh. Parah bos. Oke lah, oke lah. Jadi ya teman-teman semuanya, videonya cukup sampai di sini dulu aja. Hari ini kita kurang beruntung untuk mendapatkan seekor naga terbang. Jadi kita cuma dapat robot ini ya. Ini lucu banget. Tuh. Parah rutnya. Oke, jadi teman-teman semuanya, buat kalian semua yang udah nonton video ini, terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka sama video ini. Dan ya, jadilah keluarga Pangeran Gaming. Dan semoga aja kalian semua baik-baik terus ya. Oke, teman-teman semuanya. So, aku Pangeran Gaming langsung cabut aja dari video ini. Bye!